Ya, assalamualaikum guys, saya ini dengan ibu saya itu seorang janda. Hidupnya dia berdua sama anaknya. Ini bu, ibu saya itu di umur berapa bu? Umur 50 lebih atau ya ada sekitar 60 lebih ya. Makan tiap hari dari mana bu? Dari tetangga. Tetangga yang ngasih, berarti tetangga pada ngasih tiap hari untuk makan tiap hari. Dan beliau dirawat sama anaknya pun enggak seperti orang lain mentalnya anaknya. Cocok anak, cocok. Nih. Anaknya nama siapa, Bu? Umur 29. Namanya siapa? Namanya siapa tuh? Kan guys enggak nyambung. Karena ya maklum ini enggak kayak orang lain mentalnya. Ini beliau di rawat Pernah dirawat di Bandung. Dan sekarang pun beliau ini nggak kayak orang lain mentalnya, nggak normal lah. Ini kondisi ibu Suhaiti ya, yang di Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Ngawur ya. Terus dengan kondisi rumah ya seperti ini guys, kondisi rumahnya kamar depan. Kondisi kamar depan Ibu, ini kalau hujan kondisi gimana Bu? Kalau hujan kondisi apa, bocor nggak Bu kondisi rumahnya? Hujan rumah ibu ini bocor nggak hujan? Bocor. Kedinginan ya ibu Suhaiti ini kalau hujan bocor. Kondisi kamar beliau gelap, nggak ada penerangan. Ya guys, nggak ada penerangan. Ini tempat tidur anaknya, ibu Neni. Nih, Pak RT, Pak Jubaidi, disaksin sama Pak RT, Pak Jubaidi. Kondisi kamar belakang gelap. Guys, kondisi genteng. Kondisi dapur. Lantainya di plester, tapi plesterannya terkelupas. Ibu Suhaiti bersama anaknya. Beliau kakinya patah guys.
kakinya patah karena kecelakaan. Kecelakaan, ketabrak apa, Bu? Patah. Tuh, kakinya nggak bisa lurus. Tuh, kalau dilurusin nggak bisa. Patah, akibat kecelakaan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa tonton Ibu Suhaiti bersama anaknya Ibu Neni, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.